welcome back. Hello Earth, welcome back with me and the KE50 Corolla Liftback, and we are the Earth. Oke guys, jadi ini si KE50 langka alias cuma satu di Indonesia, akhirnya udah beres ke cat sampai ke to the bone lah pokoknya, sampai ke tulang-tulang. Jadi ini daleman mesin udah ke cat semua. Ini udah kemarin ada karat-karat parah, udah dilas, udah segala macem. Jadi worth to wait banget, akhirnya udah kecopot semua nih. Akhirnya udah bisa dicat dan kalian bisa lihat ini catnya langsung semua. Atap luar semua udah, pintu kita lepas semua biar perfect nih, nggak ada sambungan. Dalam-dalam ini nanti kita cat hitam lagi, bawah semua nanti kolong anti karat semua. Terus itu apa sih namanya? Sayap bawah nanti semua cat hitam. Jadi ini kita fokus ke atas dulu. Ini semua udah kecat semua. Interior juga udah kecat semua. Bisa dilihat nih, deck bawah yang tadinya udah bolong-bolong, kita udah bikinin satu banding satu sama orinya, sampai udah didempulin, rapihin sambungan-sambungannya, dan udah kita cat semua sampai ke belakang-belakang nih. Tadinya seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, kalau yang belum nonton boleh dicek langsung. Ini nih tempat ban serep nih udah bolong sebelumnya, dan kita bikin lagi tekukannya persis seperti originalnya. Jadi kalau dicat mengkilat itu pasti kelihatan kan bentukannya kalau nggak bener. Nah ini udah kita bikin sebener-benernya kayak orinya, ketokan-ketokannya semua, tekukannya ada semua. Ini juga kita semua ini bikin manual, jadi segini nih, sekotak ini kita ganti udah kayak ori lagi. Yang depan itu juga decknya kita ganti semua, tapi sesuai sama tekukan-tekukannya gitu. Dan di belakang ini dudukan-dudukan lampu juga tadinya udah bolong, kita udah beresin semua to the bone lah, pokoknya to the bone. Terus kolongan-kolongan ini emang kita belum cat, tapi kita udah fokus ke bodi sini karena nanti itu ngecatnya semua di lift. Karena kalau naikin ke kartu troli lagi nggak bakal keburu, ini udah terlalu ngejar tayang nih mobilnya sama liga. Jadi ini nanti kita langsung masukin ke lift, besok kita naikin mesinnya, plak, nyalain semua, udah turun lift, rakit bodi segala macam, rebes. Iya. Mantap guys, jadi ini harus sempurna banget. Dan mesinnya juga kemarin udah kita bersihin, nanti kita lihat mesinnya. Kita fokus ke cat dulu. Ini juga udah dicat nih daleman sini, pintu. Ini padahal ketutup fender ya, tapi kalian bisa lihat mengkilatnya nggak kalah sama atap. Tuh lihat, sama semua mengkilatnya. Jadi ini sempurna banget. Ini gue mau pakai lampu lagi. Ini kan di oven ya, nah tuh. Ini tuh solidnya gila, benar-benar solid. Jadi ini tuh dalam banget warnanya. Awas kak kita. Ini masih basah guys. Ini tuh kalian bisa lihat ya. Ini dalam banget. Dan ini warnanya bakal bermain. Kalau mobilnya difoto di siang, di pagi, di malam, tuh pasti beda semua warnanya. Oh my god. Padahal warna solid. Nah itu spesialnya dari racikan warna kita nih, beda banget gitu. Oke, dan ini kalian bisa lihat sampai kolong deck sini. Padahal nanti kita tutup pakai peredam ya, pakai terudam, dan tutup lagi pakai apa tuh namanya, karpet. Nah, tapi padahal kalau mobil balap kan dilihatin gini, bahkan harus serapi ini ya. Ini bukan mobil balap guys. Ya, jadi maaf ada gangguan tadi. Oke. Jadi ini udah mengkilat semua nih sampai dalam-dalam. Itu jalur-jalur pipa semua tetap ada bolongnya, kita sesuaiin aslinya. Terus ini kemarin engsel-engsel juga kita udah benerin, pinnya segala macam, karena gak ada yang jual engsel ya.
Jadi kita akalin, kita pinnya, kita ke tukang bubut, pinnya kita ganti semua baru. Dan nanti dicat terpisah juga. Jadi ini sampai dalaman sini semua kecat gitu. Jadi ini pokoknya salah satu project terniat kita juga setelah AE segala macam. Ini totalitas deh, semua dicopot, yang bisa dicopot. Yang belum dicopot cuman setir doang tuh, soalnya buat belok-belok gitu. Tapi kan emang gak ada yang dicat daerah situ, jadi kita gak usah copotin gitu. Jadi udah aman banget. Oke, terus sisanya bodinya semua, nanti prosesnya ini mobilnya sambil naik mesin, sisa-sisa pintunya segala macam kita masukin ke sini oven lagi, kita cat lagi semua gitu. Jadi udah bakal keren banget. Terus ini nanti kolong-kolong dianti karat, udah deh jadi. Dan kalian mau lihat mesinnya? Kita liatin mesinnya ya. Yuk, kita ke mesinnya. Jadi ini mesinnya udah dibersihin semua, udah kayak orinya semua. Kita ngikutin ke warna standarnya lagi semua. Kemarin kita berhubung kalau di sunblast itu di Cirebon lagi nggak ada. Jadi ini kita manual dulu semua. Ini nanti kita copotin. Kita copotin dan kita cat lagi blok bawahnya pakai cat high temp ya. High temp lagi, kita cat high temp. Tapi untuk bagian-bagian besi seperti ini yang emang bawaannya warnanya besi, kita udah gosok semua nih. Udah kayak baru lagi. Ini udah kayak baru ya semua. Bersih banget, udah gak ada bekas oli sama sekali, udah kering. Jadi nanti ini kita ganti packingnya segala macam dan kita langsung naikin lagi ke mobil. Tapi sebelum itu nanti kita mau cat ininya dulu nih. Ini kita cat dulu. Habis itu naik mesin. Keren. Jadi ini mesinnya udah clean banget. Tinggal detailing-detailing doang. Ini kalau kayak kabel-kabel nih soket-soket semua kita udah rapihin kayak baru. Semuanya. Soket-soketnya udah diganti baru. Ini kabel-kabel bodinya, nanti kita tinggal colok-colok lagi. Terus juga si apa ini namanya, engine mounting juga udah dicat, udah keren banget. Jadi ini udah clear semua untuk perbagian mesin-mesinan, udah perfect lah. Jadi nanti tinggal naik dan kita balik lagi ke mobilnya deh. Oke, jadi ini balik lagi ke mesinnya. Ini kalian bayangin nih, ini tadi mesin yang tadi udah seclean itu masuk lagi ke engine bay yang seclean ini. Jadi ini kita cat semua ya. Ini kita cat semua, semudah macem. Ini nanti nggak apa-apa kita nggak kita biarin dulu ini kecat. Jadi nggak usah dihujat, tenang aja. Nanti kita tinggal kerok lagi semuanya nih. Emang waktu itu emang warnanya udah jelek, jadi kita gosokin. Nanti itu kita mau finishing ulang. Jadi kita biarin dulu seperti itu, dibiarin kena cat dulu nggak apa-apa. Daripada bagian belakang nggak kena cat. Tapi kalau kita bongkar, takutnya ada masalah sama pengeremannya karena mobilnya udah sedikit berumur gitu. Dan jalurnya kita nggak mau ganti karena masih bagus kemarin remnya. Jadi ya udah, kita biarin kayak gini dulu. Nanti tinggal kita mainin warnanya setelah pas perakitan gitu. Oke, jadi gimana nih menurut kalian warnanya? Warnanya ini sih sebenarnya gue juga bingung. Kalian boleh sebut aja namanya, komen aja di bawah. Mau warnanya, nama warnanya apa? Eta bang. Gue bingung gak sih? Nama warnanya apa? Gue bingung. Jadi kalian komen aja. Menurut kalian nih enaknya kita sebut biru apa nih? Karena ini benar-benar custom dan spesial banget buat sang owner. Jadi kalian boleh komen di bawah deh. Bos, kayaknya namanya blue marine gak dong gelap ya? Blue sky blue misalnya. Kalau enggak in the sky blue. Kalau enggak, hah? Blue kutuk. Blue kutuk kata Kak Gita. Ya, enggak gitu juga ya, enggak ada keren-kerennya dong blue kutuk. Jadi, ini nama warna birunya pun enggak ada karena kita benar-benar custom. Jadi, kemarin kita coba-coba aduk-aduk warna, beberapa akhirnya dipilih sama Om Muharnya, sama owner warna biru ini. Jadi, gue juga enggak tahu nama birunya biru apa gitu. Jadi, kalian langsung komen aja di bawah, menurut kalian bagusnya warna birunya biru apa gitu guys. Oke, jadi jangan lupa ini project dari Earth Premium. Kalian langsung cek aja di Instagramnya Earth Premium atau
langsung cek aja tujuh Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga like dan komen, subscribe. Dan Earth Industry lagi ada 10-10 promo alias 10% diskon buat semua bajunya dan merchandise-nya. Jadi kalian langsung cek aja, dapat diskon 10% setiap pembelian dari Shopee Earth Industry. Oke. Jadi mungkin itu dia topik dulu. Ini Corolla KE-nya udah beres. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys. Dadah.